Pemirsa, salah satu desain batik yang dibuat oleh Ridwan Kamil mendapat apresiasi positif dari Duta Besar Korea. Bahkan desain tersebut digunakan oleh bintang K-pop, yaitu personil Super Junior. Ridwan Kamil pun menyatakan hal tersebut merupakan reformasi budaya dengan mendunianya batik Indonesia. Salah satu desain batik yang dibuat Ridwan Kamil digunakan oleh bintang K-pop dan diposting dua personil Super Junior, yaitu Kim Jong-un dan Park Jun-su. Menanggapinya ditemui usai acara di Kabupaten Bandung Barat Selasa pagi 25 Mei 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya memang mendesain apapun termasuk batik yang tadinya untuk diri sendiri. Desain batik tersebut pun dijadikan hadiah bagi para duta besar yang datang ke Gedung Pakuan, salah satunya Dubes Korea. Ternyata Dubes Korea menyukai batik tersebut dan meminta izin agar boleh diberikan bagi bintang K-pop yang hingga saat ini menjadi viral. Ya, saya kan gubernur yang mendesain apa saja, kira-kira begitu. Termasuk mendesain batik yang tadinya batik itu didesain untuk diri sendiri. Kadang-kadang bosan beli-beli terus, saya desain sendiri. Ternyata banyak yang suka, sehingga ada satu desain batik saya jadikan hadiah buat para duta besar kalau datang ke Pakuan. Nah, salah satunya ke duta besar Korea. Saya tidak menduga, ternyata dia menjahit, dipakai, diposting. Dan dengan bangganya, kemudian meminta izin, Pak Gu, bisa nggak ngasih ke K-pop star, bintang K-pop gitu. Saya kasih, ternyata dipakai, didesain, sekarang viral. Ridwan kami menyatakan hal tersebut merupakan reformasi budaya dengan mendunianya batik Indonesia. Dirinya pun merasa terinspirasi dengan model pakaian yang digunakan para personil Super Junior tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.